kita nggak bisa menyalahkan orang dengan ingatan rendah. Emang nggak punya duit, guys, sebenarnya. Tiga tipe cowok idaman kamu. Tiga barang yang kamu banget. HP, tas, laptop. Tiga bisnis yang pengen Rafa buka. Rental PS, agen, sama kontrakan. Sebutkan tiga hal yang paling memalukan saat open mic. Sendal doang, penontonnya nggak ada yang ketawa. Memalukan, lupa bawa duit. Kita nggak bisa menyalahkan orang dengan ingatan rendah. Coba pendapat kamu tentang komika atau komedian yang vokal menyindir pemerintah. Pendapat aku juga nggak tahu sih, nggak ngerti sama gitu-gituan, sumpah guys. Yang otak aku tuh untuk berpikir skripsi apa ya nggak kelar-kelar gitu, apalagi mikirin mereka gitu, aku udah nggak punya waktu gitu. Kalau tanggapan kamu tentang artis yang pamer kemewahan gimana? Kalau itu buat kebaikan mah ya lakuin aja, kalau buat keburukan baru gitu. Yang penting nggak ngelukain hati orang, tidak menyakiti hati orang gitu-gitu. Jadi bebas-bebas aja, bebas ekspresi lah. Kenapa Arafa jarang banget bagi-bagi giveaway katanya? Jarang, ya karena aku emang gak punya duit, guys, sebenarnya. Ini aku pengen minta ini, penggalangan dana buat diri aku sendiri. Tips kamu ngadepin netizen? Semua orang kan bebas pendapat, pendapat orang kan beda-beda. Kita gak bisa nyalahin mereka berpendapat juga kan. Gak ada yang 100% benar lah kalau pendapat gitu. Tiga tipe cowok idaman kamu? Bisa memimpin keluarga, baik, tidak perhitungan, pintar. Thank you banget, Arafa.